Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Lydia. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, and comment. Cocok, terima kasih, banyak-banyak terima kasih pokoknya. Moga rezeki ini baru lancar. Tapi menang-menang kok pipiku nambah gembul lagi. Teman-teman, saya kemarin pasar, lihat buah ini. Yang tahu ini buah apa? Buah tin. Kalau menurut Islam itu buah tin buah yang berada di surga. Muga sampean lek mati mlebu surga. Amin. Allahumma amin. Go. Ini jelas ini. Ini made in Turki. Aku pengen nyoba rasanya itu kayak apa. Nah, aku lihat makan pas garing. Nah, nanti ini kalau kering itu buat sup. Ini nyoba yang buah asli langsung dimakan. Biasanya nak makan aku pas digawe sup ya aku mangan. Ini teman-teman. Namanya buah tin apa buah apa? Enak pulut deh teman-teman. Ada ketahnya. Ketah nangka. Aku juga penasaran. Manis buahnya. Dalamnya tuh banyak biji-bijiannya. Kalian enggak tau? Banyak biji-bijiannya. Kulitnya bisa dimakan. Empuk dianya. Tolong empuk banget. Kalau lebih matang lebih manis. Manis banget. Dalamnya banyak kayak biji-bijiannya.
ini baru pertama kali teman-teman makan yang asli buah gini. Biasanya kalau di itu kan di sini ini dikeringin buat sup. Tapi saya habis olah ada, saya ambil, saya makan. Warnanya ungu ya. Saya beli ini karena penasaran banget rasanya. Ternyata enak manis. Banyak biji-bijiannya. Itu banyak getahnya, kayak pulut gori, mentok gori, nangka. Ada pulutnya. Manis. Selama saya hidup 29 tahun baru kali ini makan ini. Alhamdulillah. Jadi kulitnya itu empuk. Dagingnya juga tuh pulen. Kalau disamain rasanya kayak apa ya? Teksturnya kayak pisang matang. Manisnya manis jambu. Tapi kalau udah matang manis banget. Masih satu. Oh, ini ada lubangnya. Kelihatan toh warnanya ungu, warna kesukaan. Katanya warna ungu itu warna janda. Loh, jadi sopo yuk kedua ya. Loh, kami lek di bucu ra oleh seneng warna ungu. Teman-teman, enak pulut deh. Kelihatan gak toh? Kelihatan kok ya. Ini agak asam, warnanya nggak ungu banget. Kalian percaya nggak? Saya beli ini aja, orang saya nggak pernah makan ya. Tanya kasirnya. Ini cara makannya gimana? Terus kasirnya bilang, sama senyum. Ini nggak usah dikupas, bu. Langsung aja kamu cuci terus makan katanya. Oh iya, makasih. Tuh banyak bijinya, buatin kayak gini dong, masya Allah. Mantap. Jadi dimakan tuh kreas kreas kreas. Dengar nggak?
Kalau nggak denger biasa aja lu denger. Bisa dilupas. Mantep banget. Anjir, gue celtik, celtik, celtik. Kayak mangan markisa, sampe nanti markisa. Sumbuah bulat. Nanti mak asem. Mantep. Terus ya teman-teman, sekian aja sih review buatin. Bagi aku masaknya anakku. Terus jemput sekolah. Tapi jam biru deh. Delok jam sih. Jam biru. Setengah 11. Waduh, ya teman-teman, musim dingin ini kepenak itu dulu. Tapi apalah daya. Cuma babu. Tapi alhamdulillah. Yuk deh teman-teman, terima kasih banyak yang selalu nonton video saya, yang sudah komen, sudah mampir ke tempat saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau misal saya sampean-sampean pada komen, sayanya belum bisa balas, saya sibuk. Soalnya urus anak majikan. Kalau ngurus momongan itu, apalagi anak kecil ya kan, mulutnya udah bisa ngomong sama orang tuanya. Nanti kalau saya main HP aja, nanti dia ngomong ini itu. Kalau kayak semalam, tadi malam saya di tegur sama majikan cewek. Katanya gini, kamu kalau main HP jangan teleponan. Saya nggak pernah libur, teman aja nggak punya. Saya teleponan cuma sama suami saya. Dia negor seperti itu. Saya bilang sama majikan, kalau apa namanya, saya manggil anakku kan, Cinyu kesini. Si ibunya nggak, si majikan perempuan ngomong, udah nggak usah manggil dia, dianya nggak ada waktu katanya. Karena saya tahu majikan saya itu berbohong. Cuma gara-gara orang saya udah beresan, ya mau ngapain lagi orang hiburannya. Apalagi TKW hiburannya cuma HP kan. Jadi saya lah ditegur kayak gitu. Dia negurnya di kamar, gak berani depan muka saya gitu, dia gak berani. Dia negur, terus sayanya nyamperin ke kamarnya. Kalau kamarku sama kamarnya dia ada 10 langkah, 10 jangkah gitu. Tak tanyain sama saya, kamu bilang saya gak boleh teleponan. Saya bilang gitu kan. Terus dia, saya bilang gini, saya lu gak pernah libur, saya lu gak pernah keluar. Terus lagi-lagi lupa saya. Terus saya bilang, kalau emang kamu percaya anakmu, semua pasang CCTV. Sampai saya bilang gitu. Di kamar kan anakku punya kamar sendiri, terus kamarku ada kamarku kamar sendiri. Saya bilang, semua pasang CCTV. Di dapur pasang CCTV, saya nggak takut. Saya bilang begitu. Terus dia diem, pintunya ditutup kamar, terus dibuka lagi sama dia. Terus saya bilang, kamu gak usah capek-capek marah. Kalau kamu marah terus, udah lu, aku pulang ke Indonesia. Aku juga udah seneng kok, pengen pulang Indonesia. Saya bilang gitu. Dianya diem. Saya pagi-pagi tunggu dia bicara. Kalau dia masih bahas masalah main HP gitu, saya pulang. Seneng saya pulang.
Ya beginilah teman-teman, namanya jadi TKW. Waktu jam sama anak majikan ngomong gitu, ya enggak, emang enggak boleh main HP peraturannya. Ya saya ikuti aturannya. Cuma kalau makan siang pasti saya telepon suami saya gitu. Kadang mungkin majikan capek, akhirnya ngamuk karo anake. Yuk babu ini dari sasaran. Ini aku ini kerja di luar negeri teman-teman. Oh cuma nak tahu boleh ngomong gaji kayak sekian juta. Oh jadi pandang gaji, pandang oh coro megah ini gitu bilang. Di saat di sini majikan, oh jadi pandang perjalanan enak iway. Oh jadi sawan pas foto profile. Iway sekian dulu. Iku celoteh setitik cerita pengalaman. Simpul doro aku ya komen oleh sering ya. Yowis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.